lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Seperti inilah keindahan alam yang berada di perairan Sungai Mahakam di wilayah Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Selain menikmati suasana alam, terdapat juga keunikan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di bantaran pinggir Sungai Mahakam. Tak hanya itu, kapal wisata susur Sungai Mahakam ini juga menyediakan kuliner khas Hulu Mahakam. Kapal wisata susur Sungai Mahakam ini sengaja dibuat oleh sekelompok sadar wisata Kecamatan Muara Muntai dengan tujuan untuk mengangkat potensi di wilayah tersebut. Kapal wisata susur Sungai Mahakam ini mengelilingi pulau yang ada di Kecamatan Muara Muntai sembari menikmati suasana alam serta melihat kehidupan masyarakat di pinggir bantaran Sungai Mahakam. Untuk ini kita rutenya keliling pulau karena kita di sini Muara Muntai di seberang sini adalah Pulau Harapan. Ya, yang kita bisa nikmati adalah nuansa kearifan lokal, kehidupan masyarakat pinggir bantaran Sungai Mahakam dan keindahan hutan yang masih alami, hutan pandan di lingkungan wilayah desa kita. Selama perjalanan menyusuri Sungai Mahakam, wisatawan juga akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah serta suasana alam nan asri. Jika beruntung, pengunjung juga akan melihat sang surya terbenam di ufuk barat. Tak jarang hal tersebut menjadi momen yang menarik bagi para wisatawan. Sembari menikmati perjalanan dengan suasana alam nan asri, wisatawan juga dapat mencicipi beraneka macam kuliner khas Hulu Mahakam. Diharapkan dengan adanya kapal wisata susur Sungai Mahakam ini dapat mendongkrak perekonomian yang ada di Kecamatan Muara Muntai. Harapan kita untuk di Muara Muntai dari pergerakan wisata ini mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya, ekonomi masyarakat, baik itu sektor perdagangan, sektor pengelolaan transportasi, kemudian penginapan, jasa-jasa lainnya, ini bisa berkembang dengan adanya pariwisata, itu harapan kita. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam dengan kapal wisata susur Sungai Mahakam ini, silakan saja datang ke Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Kapal wisata ini sendiri membuka trip reguler setiap hari Sabtu dan Minggu dengan tarif Rp25.000 untuk satu orang. Demikian Fairuz Zabadi, PKTV, Kutai Kartanegara, mewartakan.